kedatangan tamu dari Ivan Gunawan punya kosmetik. Nah, dia bagus banget teman-teman. Aku cobain satu-satu, aduh bagus banget. Produknya Ivan Gunawan adalah produk dari Indonesia. Jadi kita harus mulai cinta produk Indonesia. Karena produk Indonesia bagus sekali teman-teman. Kadang orang berpikir produk Indonesia belum tentu bagus. Itu salah. Karena produk Indonesia dibuat di iklim Indonesia, berarti dia akan lebih cocok dengan kulit-kulit Indonesia. Produknya dia sangat bagus karena apa? Dia beraneka macam warna kulit, dari kulit warna putih, terus kulit sawo matang yang warna kecoklat-coklatan, sampai warna yang gelap kehitam-hitaman, itu dia juga ada. Jadi kalau teman-teman mau cari produknya itu nggak susah karena di satu tempat sudah komplit. Dan sekarang kan lagi musimnya untuk menikah online. Nah itu kesempatan teman-teman. Teman-teman beli di satu tempat udah bisa langsung praktek. Karena nanti waktu kita pernikahan online, waduh udah bagus ya. Nah saya mau jelasin satu-satu produknya dia. Salah satunya dia punya banyak macam eyeshadow teman-teman. Eyeshadownya warna-warna dia sangat-sangat warna-warna nude, warna-warna anak muda. Dan aplikasinya juga lebih gampang. Ini salah satu warna yang aku suka. Nah, dia warnanya ada tembaga keemas-emasan. Jadi aku suka banget gitu ya. Jadi ini bisa dipaduin antara keemas-emasan. Nanti saya ajarin satu-satu juga aplikasinya gimana. Nah, terus dia juga punya blush on. Blush onnya dia karena nanti saya praktekin di kulit warna-warna putih. Nah, saya pakai warna yang orange. Nah, jadi dia warnanya cocok banget untuk muka-muka atau kulit-kulit warna putih. Tapi dia ada macam-macam, ada warna pink, ada pink muda, ada pink tua. Dan dia juga ada highlighter, teman-teman. Highlighternya dia bagus banget karena dia bisa menonjolkan tulang-tulang atau bagian-bagian yang kita mau tonjolin. Jadi hasilnya itu lebih keren banget, nanti lihat ya. Nah terus dia juga ada juga bronzer. Nah bronzernya dia ini bisa untuk shading. Jadi untuk shading, nah itu kalau kita mau mengurangin mana yang lebih menonjol supaya tidak kelihatan menonjol gitu ya. Nah boleh kita kelihatan dikurang-kurangin gitu ya. Ini bagus banget ya, dia warnanya udah pas. Nah terus bedak-bedaknya dia juga ada bedak dari bedak tabur sampai nih bedak taburnya juga beraneka macam teman-teman. Nah dia beraneka macam bedaknya, ada warna-warna sesuai kulit kita teman-teman. Nah terus dia ada juga bedak padatnya, bedak tweakednya. Nah bedak tweakednya ini juga bagus banget. Dia juga beraneka macam warna sesuai dengan warna-warna kulit kita. Nah, kalau bisa kalian itu carilah warna yang satu step lebih terang dari warna kulit kita. Supaya apa? Make up kita lebih kelihatan fresh dan kita lebih kelihatan segar. Nah, dia juga ada juga foundationnya. Foundationnya ini saya suka banget. Dia punya banyak macam warna, dari warna yang kulitnya gelap sampai warna yang kulitnya putih dia juga ada. Ini saya suka banget sama dia punya foundation. Foundationnya dia cair, jadi dia lebih gampang diaplikasiin ke muka kita. Dan dia cara pakainya juga lebih gampang, nggak susah. Nah terus dia juga ada juga maskara teman-teman. Maskaranya dia ada dua macam juga, satu warnanya hitam, ada juga warnanya coklat. Jadi sesuai kita mau pakai yang mana itu bagus banget. Dan dia juga ada juga nih yang aku suka ya, itu lipstick teman-teman. Nah lipsticknya bagus banget, warnanya sangat-sangat nude ya. Nah saya suka warna-warna yang nude, warna-warna bibir. Nah ini saya suka banget dia punya warna, karena jarang sekali kita menemukan warna-warna nude yang bagus. Tapi di Ivan Gunawan ini warnanya bagus banget. Nah kita mau coba diaplikasiin ke muka. Kalau kebetulan nanti saya aplikasikan di warna kulit putih, jadi nanti teman-teman bisa lihat kalau kita ada pernikahan online, kita bisa minim kita bisa make up sendiri. Oke?
sebelum kita lanjutkan dan sebelum aku mengajari teman-teman bagaimana mengaplikasikan produk-produknya Ivan Gunawan, nah teman-teman jangan lupa ya subscribe dulu YouTube aku Yohana Lestari dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman juga update nih ngikutin apa yang aku mau ajarin di episode-episode berikutnya. Gak kalah pentingnya juga, kalian juga boleh komen di bawah ini apa yang jadi pertanyaan kalian, apa yang jadi kerinduan kalian, kalian bisa tulis di bawah ini dan bagikan ke teman-teman kalau memang apa yang aku bagiin ini jadi berkat buat kalian. Oke, sampai ketemu teman-teman. Foundation Ivan Gunawan menurut aku dia itu teksturnya lebih kepada matte. Nah, kalau seandainya mukanya kita ini kering atau lebih condong ke kering lagi, nah itu saya sih anjurkan lebih bagus pakai pelembab terlebih dahulu ya. Pelembabnya boleh apa aja. Nah, tapi kalau seandainya muka kalian ini memang condongnya berminyak, ya saya enggak suggest untuk teman-teman pakai pelembab. Jadi udah bisa langsung diaplikasikan foundationnya Ivan Gunawan. Foundationnya aku pakai yang light itu nomor 2 sama yang natural itu nomor 1. Lah karena untuk kali ini kulitnya lebih putih, jadi aku pakai lightnya lebih banyak, naturalnya aku campur sedikit aja. Nah selain itu untuk aplikasi foundation ke muka itu bebas ya, boleh pakai kuas, boleh juga pakai spon. Selanjutnya bedak tabur teman-teman aku pakai juga yang light yang nomor 2 dan pemakaiannya tuh aplikasinya saya lebih suka menggunakan kuas karena kenapa pemakaian pakai kuas itu lebih halus dan lebih rata menurut saya. Selanjutnya pemakaian bedak padat. Bedak padat aku juga pakai yang light nomor 2 teman-teman. Pemakaiannya saya juga sama suka pakai kuas. Kenapa saya pakai bedak tabur dulu? Karena menurut saya bedak tabur itu dia mengunci kita punya minyak. Jadi waktu kita setelah pakai bedak tabur kita pakai bedak padat hasilnya lebih untuk finishing pakailah setting spray, boleh pilih merek apa aja dan kegunaannya itu untuk mengunci make up kamu dan membuat tahan lama. Selanjutnya teman-teman untuk aplikasi eyeshadow pakai dulu eye base atau kalau nggak ada ya pakai foundation juga is okay. Pakai dulu eyeshadow yang lebih muda menurut saya. Setelah yang lebih muda dibaurkan di kelopak mata dengan merata, boleh setelah itu kalian pakai warna-warna yang lebih terang sampai kalian pingin 2 atau 3 macam warna itu is okay. Yang terpenting sampai dia keluar warnanya sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk eyeliner teman-teman, saya menggunakan eyeliner pensil. Kenapa saya menggunakan eyeliner pensil? Karena kalau untuk make up sendiri itu lebih gampang kita memakai eyeliner pensil ketimbang pakai eyeliner cair. Sebelum pakai bulu mata teman-teman, menurut saya cepet dulu bulu mata kita, baru pakai maskara.
untuk pembuatan alis, saya lebih suka pemakai pensil yang ada spoilinya, sehingga kita bisa untuk meratakan dengan bagus, untuk sikat-sikat begitu. Dan pembuatannya saya memulai dari bawah, baru disatukan dari atas. Gunakan highlighter di bawah alis supaya mata kita itu lebih kelihatan terang dan lebih kelihatan bagus. Highlighter ini juga bisa kita taruh di tengah-tengah tulang hidung supaya hidung kita jauh lebih kelihatan mancung. Gunakan bronzer untuk bikin setting di hidung. Nah, setelah itu baurkan. Highlighter juga saya gunakan untuk memanipulasi kantong mata, jadi mata kita lebih kelihatan fresh. Gunakan juga eyeshadow tembaga, ditaruh di bawah mata supaya mata kita lebih kelihatan besar. Saya juga gunakan eyeshadow warna hitam untuk di bagian sudut mata supaya mata kita lebih kelihatan tegas dan besar. Teknik pemakaian bulu mata, kasih lem dulu di bagian tulangnya, setelah itu tunggu beberapa detik untuk dia rada kering, baru kita tempelkan di mata. Bronzer ini juga saya gunakan untuk bikin rahang kita itu lebih kelihatan tirus. Kan kadang wanita lebih suka muka kita menjadi tirus. Nah, ini gunakan bronzer untuk membuat shading-shading atau mengurangi dan menutupin kekurangan kita. Bronzer juga bisa digunakan untuk shading di tulang pipi sebelum kita pemakaian blush on. Untuk model kali ini, pemakaian blush on saya memilih nomor 2 dan pemakaiannya di tap-tap aja. Untuk finishing biasanya saya gunakan lagi bedak padat. Pemakaian lipstick, teman-teman, cari warna yang kamu suka. Setelah itu tips dari saya, gunakan dengan tersenyum. Ini dia hasil tutorial make up wedding online dengan Ivan Gunawan Kosmetik. Selamat mencoba, teman-teman.